Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga urusan kita semua dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Pada kisah kali ini diriwayatkan oleh Al Habib Ali bin Muhammad Al Hafsy bin Syahih Jududurar, beliau menceritakan waliullah dengan kezuhudannya yang sangat menarik. Dia adalah seorang nelayan yang gemar beramal, ya, dan dia gemar beramal soleh, dan kebiasaannya ini adalah dia sering mancing. Memang suatu pekerjaannya dia sering mancing, kemudian pancingannya itu, hasil pancingnya, ikan-ikannya itu selalu diberikan kepada orang-orang sekitarnya, tetangga-tetangganya. Kemudian dari sisa itu diambil buat dirinya. Nah, suatu ketika dia punya sahabat. Sahabatnya ini adalah muridnya juga. Murid ngaji sama dia. Ingin pergi ke sebuah kota, tepatnya sama dengan tempat dia punya kakak. Akhirnya muridnya dipanggil, ya, sahabatnya itu juga. Maksudnya murid sekaligus sahabat dipanggil, "Jika Anda pergi ke sebuah kota yang Anda tuju, tolong sampaikan salam dariku dan mintalah doa untukku dan keluargaku." Baik, namanya murid patuh dan taat. Akhirnya sahabatnya yang juga muridnya ini menceritakan kisahnya. "Aku berangkat menuju kota yang aku tuju dan aku membawa amanah, yaitu salam dari guruku yang juga sahabatku. Ketiga, aku sampai pada suatu kota yang aku tuju dan aku menyelesaikan semua urusanku di kota itu, barulah aku mencari kakak dari guruku." Dia mencari yang merupakan waliullah. Nah, singkat cerita dia cari tuh, ditanya-tanya. "Kemudian aku bertanya-tanya kepada orang-orang sekitar sehingga aku mendapatkan alamatnya, dan aku pergi ke tempatnya. Dan aku heran ketika aku menjumpai rumahnya. Rumahnya sangat megah, besar, dan ada penjaga-penjaga, pengawal-pengawalnya. Dan aku merasa gak yakin, apakah benar ini rumah kakak dari guruku?" Kemudian karena memang dia mengemban amanah, dia harus menyampaikan salamnya. Akhirnya dia mencoba untuk bertanya kepada penjaganya, "Wahai penjaga, apakah tuanmu ada?" Kemudian penjaganya menjawab, "Maaf, tuanku sedang ada pertemuan bersama para sultan." Wah, akhirnya ini aku nih merasa gak yakin. Tapi karena masih memendam amanah, akhirnya aku menunggu sampai orang itu datang. Selang beberapa waktu, akhirnya orang yang aku tunggu, yang aku cari, akhirnya pulang. Pulang ke rumahnya yang megah itu. Kemudian, dan yang aku heran adalah, yang aku takjub, dia pulang bukan dengan sendiri, tapi benar-benar dikawal sama orang-orang dan penjaganya yang sangat ketat, yang sangat gagah. Dan dia mengenakan jubah yang sangat mewah dan sangat megah dan sangat mempesona dan terlihat sangat berwibawa. Dan aku di sini merasa nggak yakin dan rasanya ingin pulang dan mengurungkan niatku. Tapi dengan rasa amanah yang sangat kuat, akhirnya aku memberanikan diri untuk menemuinya. Ketika aku menemuinya dan kepada penjaga, "Wahai penjaga, bisakah aku masuk untuk menemui tuanmu?" "Baik," kata penjaganya, "baik, akan aku," maksudnya kalau penjaga biasalah ada protokolernya untuk masuk ke dalam sebuah rumah kayak istana gitu, ada protokolernya. "Baik, Anda tunggu di sini. Saya akan minta izin kepada tuanku apakah Anda boleh masuk atau tidak."
Akhirnya penjaganya masuk dong. Dan sehingga diperbolehkan nih. Ya, diperbolehkan aku untuk menemuinya. Kemudian aku berjalan diantar oleh para penjaganya untuk memasuki ruang, suatu ruangan yang sangat mewah dan megah. Di situ aku menyaksikan taman-taman yang sangat indah. Ada kolam, ada bunga-bunga, ada pepohonan yang sangat hijau, dan banyak pengawal-pengawal dan banyak para pekerja-pekerja yang ngurusin ini, ngurusin itu, dan lain-lain. Dan aku semakin heran dan semakin takjub. Apa benar ini kakaknya dari guruku? Aku masih terus mengikutinya. Kemudian diantar penjaganya, akhirnya sampailah pada tujuannya, bertemu dengan kakak gurunya. Kemudian sang tuannya menanyakan, "Siapa Anda?" "Aku adalah sahabat dan murid dari adikmu. Dan adikmu menyampaikan salam untukmu dan meminta doa dan nasihat darimu. Anda sahabatnya, benar?" "Ya, aku sahabatnya." "Disampaikan salamku untuk dia. Bilang kepada adikku, sampai kapan ia cinta akan dunia." Makin heran nih. Ya. Makin heran nih sahabatnya yang datang ke sana untuk menyampaikan salam. Akhirnya aku makin bingung dengan perkataan seorang kakak dari guruku ini. Akhirnya aku, karena ini sebuah amanah, baik, akan aku salamkan. Dan aku gak banyak ngomong di saat itu. "Ya, sampaikan kepada adikku, sampai kapan dia mencintai dunia. Sampai kapan isi hatinya penuh dengan cinta dunia." Gitu dah singkatnya. Akhirnya dia pulang. Dia pulang nih. Sahabatnya yang muridnya ini pulang. Pulang kampung. Sampai di tempat tinggalnya, nih gurunya nanya kan, yang juga sahabatnya. "Gimana? Udah ketemu belum sama kakakku yang kota yang tempat engkau tuju?" Kata temennya, yang muridnya juga, enggak ada. Karena dia enggak enak. Masa aku harus bilang bahwasanya dia harus menghilangkan rasa cinta dunia di dalam hatinya. Karena kan dia guruku, dia orang alim soleh di sini. Dia orang yang terkenal, kealimannya, bijak. Masa dinasihatin seperti ini? Maka aku tidak menyampaikan salamnya. Dan aku bilang tidak ada. Tidak ada. Bohong. Pasti dia mengirimkan salam. Dia pasti selalu memberikan nasihat. Apa nasihat dari dia? Dipaksa. Akhirnya, ini sahabatnya dan juga muridnya menceritakan apa yang dialaminya. Dan dia menceritakan apa isi nasihatnya. Dan kemudian gurunya menangis sejadi-jadinya. Makin heran nih, nah aku jadi nangis ya, waduh kok nangis nih. Akhirnya sang guru berkata sambil menangis, dia bilang, "Benar, apa yang katakan kakakku benar. Kakakku, Allah menitipkan dunia dan hanya dipegang di tangannya, tapi isinya tetap kepada Allah Ta'ala. Sedangkan aku, Allah mencabut dunia dari telapak tanganku, tapi hatiku tetap menginginkan dunia untuk kuperoleh kembali." Begitulah kisahnya. Dan bahwasanya kakaknya itu seorang waliullah dan dia memiliki harta yang banyak. Tapi walaupun hartanya banyak, berlimpah, dengan pengawal yang begitu ketat dan macam-macam dia punya, dan ibarat kata dunia sekelilingnya dia, tapi hatinya tetap kepada Allah Ta'ala, tetap melakukan sunnah-sunnah Rasul, dan hatinya bersih dari cinta dunia. Dunia hanya digenggam, tapi dunia tidak ada di dalam hatinya. Tapi adiknya masih ada rasa ingin mendapatkan dunia yang telah hilang dari tangannya. Masya Allah, sahabat Junucan dimanapun berada, ini kisah menjelaskan bahwasanya kekayaan merupakan ujian dari Allah Ta'ala.
Dan di sini semakin orang bersyukur akan nikmat Allah Ta'ala, semakin Allah tambah. Karena apa yang dia punya itu merupakan amanah. Dan itu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Ta'ala. Tapi dengan hati, dengan menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW, taat kepada Allah Ta'ala, insya Allah apa yang dimilikinya, apa yang dia punya dan kedudukannya yang dia capai, tetap tidak menggoyahkan isi hatinya beriman kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat buat kita semua, khususnya Al-Fakir. Dan tetap ikuti program kisah-kisah dari Junu Channel ini. Ana Derobi, salam Junu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.